Assalamualaikum dan selamat datang di channel Cicah Cici Gosa kepada anda semua walau di mana anda berada. Video ini kita akan menceritakan 8 info menarik tentang negara Belgium. Geografi Belgium. Belgium ialah sebuah negara yang terletak di Eropah Barat, bersempadan dengan beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Luxembourg dan Perancis. Ibu kota Belgium ialah Bandar Brussel. Bahasa di Belgium. Bahasa rasmi di negara ini adalah Perancis, Belanda dan Jerman. Belgium dikenali sebagai medan perang Eropah. Negara Belgium sering disebut sebagai medan perang Eropah atau dalam bahasa Inggeris, Battlefield of Europe kerana rantau ini sentiasa menjadi medan pertempuran antara negara-negara di Eropah dari zaman Empayar hingga ke era perang moden. Seperti semasa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ya, boleh dikatakan lokasi Belgium kurang strategik kerana dikelilingi oleh beberapa negara jauh lebih besar dan lebih kuat sehingga negara-negara ini sangat terdedah kepada ancaman dari negara lain. Tetapi keadaan di benua Eropah pada masa ini jauh lebih selamat kerana semuanya bersatu di bawah naungan kesatuan Eropah sehingga kemungkinan perang sangat besar adalah kecil. Belgium mempunyai teren terpanjang di dunia. Kebanyakan negara lain di Eropah, Belgium juga mempunyai sistem pengangkutan awam jenis tren. Tren ini berkonsepkan seperti kereta api umumnya, tetapi ia mempunyai tren yang sering bercantum jalan awam di kawasan bandar, terutamanya bagi Belgium. Mereka mempunyai laluan tren yang mempunyai trek terpanjang di dunia. Tempat kelahiran wafer. Mungkin anda sudah pernah mencuba makanan sedap ini. Wafer yang boleh ditambah dengan pelbagai jenis topping seperti ais krim, coklat, sirap dan lain-lain. Ternyata ia adalah makanan yang berasal dari Belgium. Wafer pertama kali dibuat oleh penjual makanan berhampiran beberapa gereja di Belgium pada abad ke-15. Sejak kemunculannya, wafer telah menjadi sebahagian daripada gaya hidup masyarakat Belgium kerana bahan-bahan yang mudah didapati seperti oat dan biji lain menjadikan hidangan wafer yang sangat mudah dibuat. Belgium tempat kelahiran komik terkenal. Beberapa komik dan cerita kanak-kanak yang paling legenda di seluruh dunia seperti Adventure of Tintin, The Smurf dan sebagainya dilahirkan di tangan artis Belgium. Terima kasih Belgium untuk semua kenangan dari zaman kanak-kanak kita. Belgium adalah pengeluar coklat terbesar di dunia. Selain beberapa negara yang terkenal dengan produk coklat seperti Switzerland dan negara lain, Belgium juga merupakan pengeluar coklat yang sangat terkenal sehinggakan industri pembuatan coklat juga turut menjadi penyumbang besar untuk pertumbuhan ekonomi di Belgium. Setiap tahun, Belgium mampu mengekspor 650 ribu tan produk coklat. French fries makanan asal Belgium. Orang Belgium mendakwa bahawa kentang goreng berasal dari Belgium. Sejarawan Belgium Joe Kirat menyatakan bahawa resepi kentang goreng telah wujud di Belgium sejak tahun 1680. Namun, menurut cerita Belgium, tentera British yang datang ke Belgium semasa Perang Dunia Pertama merasai kentang goreng buatan Belgium dan menggelarnya sebagai French kerana ketika itu bahasa Perancis ialah bahasa rasmi dalam tentera Belgium. Jika anda berada di restoran di Brussels, jangan sekali-kali cuba sebut French fries apabila anda ingin memesan French fries kerana pelayan dan pemilik restoran akan berasa tersinggung. Anda hanya boleh menyebut fries atau faster. Itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Jika anda pernah melancong ke negara Belgium, boleh kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Terima kasih menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi di next video.